Halo, sekarang gue mau nyobain game baru namanya Jurassic World Primal Ops. Oh, langsung aja mulai. Oke deh kalau gitu. Ini itu adalah game Jurassic World baru untuk mobile, di mana kita harus selamatin dinosaurus-dinosaurus yang ditangkap oleh para poacher atau pemburu ilegal di dunia Jurassic World. Apa berarti misi kita sekarang? Misi kita itu adalah selamatin Troodon. Oh, itu bisa nge-slide. Oke, bisa. Oh, itu apaan? Ada orang. Boleh kita tembak nih. Oh, tapi peluru kita itu bius ya, bukan peluru asli. Nggak mati berarti ya? Tenang, ini bius kok, lu nggak bakal mati. Ini bukan COD, ini Jurassic World ya. Ini apa nih? Hai, Troodon. Ih, dia baik ya sama gue. Oh iya, dia ingetin gue. Oh nggak, dia lari. Troodon. Dia ngumpet sih tadi. Ke semak-semak itu. Kayaknya gue kesini. Oh, gue nge-clear poacher camp-nya. Oke, bentar. Tunggu apa nih? Oh, bisa dipanggil. Boleh banget lah. Coba. Oh iya, itu dia. Datang tuh. Weh, sini gue bantuin. Wih, mantep. Ih, lucu gitu ya. Jadi gue berteman sama Troodon-nya. Mengerti gue mekaniknya. Seru juga ya, Tata. Troodon, gue panggil lo. Ajar. Oh, mantep. Langsung one hit kill. Masih ada dua. Nih. Dah, tuh. Mantep, Troodon. Oke, ada tiga poacher. Wow. Oh, T-Rex. Oh my God. Ini dimakan. Waduh, buset. Itu gue. Oh, untung gue kena. Oke, jangan gerak. Dia gak bisa ngeliat gue. Ih, dia malah gerak. Oke, ini gue gak mau apain sih. Ini cutscene. Gue gak tau cutscene tuh. Bukan cuma kayak maksudnya kayak, ya kayak gini lah. Bukan gue yang gerakin. Lari karakter gue. Waduh, buset. Ini apaan? Ini Rexy ya? Tapi itu patternnya kayak bukan Rexy sih. Wah, wow, Godzilla gak sih ini? Godzilla 1998. Naik. Nah, mantep. Selamat kita dari T-Rex. Oh, ini baru openingnya. Baru intronya. Keren juga. Mission complete. Itu misi pertama kita. Oke, keren. That was a close one. This is a dangerous job. Let's verify age. Ya lah, gue umurnya udah tua. Oke, bisa beli sesuatu. Ini disuruh beli sini, yaudahlah. Apa? Isinya apaan? Ada dinosaurus ya? Ini loot box nih. Coba deh, bedanya gacha. Wow, apa tuh? Triceratop. Oh, aku jadi Triceratop. Oke, ini dinosaur rescued. Troodon kan tadi kita? Oh, enggak. Jadi kita dari loot boxnya dapat dinosaurus juga. Gue kira kayak harus di... selamatin dulu. Oh, gue suruh nge-recruit si Aguja. Boleh deh, yuk ikut gue ya. Tempatnya baru nih. Gue ngerasa kayak di Last of Us ya. Oh, ada pintu nih, bisa dihancurin sama si Aguja. Hancurin dong. Buset deh, rusuh banget. Woy, tunggu. Baik banget orangnya, Troodon, bantuin gue. Wah, Aguja. Buset deh, apaan ini Dinosaur King? Dadah, aman kan semua? Mantap, good job tim. Woy lu, sini, Aguja, bantuin gue. Iya lo, buset deh Aguja, rusuh banget. Nih. Ah, mantap. Kita harus ngapain sih? Kita harus ngambil DNA dari telur. Oke, kita cari telurnya. Mana nih? Halo. Aguja, tolong. Buset deh, kuat banget ya. Ternyata gue jelek damage-nya. Troodon, bantuin gue. Mantap. Tuh, udah ke stun tuh dia. Itu yang gue maksud. Ayo kita lanjutin. Mana telurnya? Tolong lagi. Halo. Ambil lagi. Aguja. Rasain lo semua. Aguja tuh. Ada satu tuh. Satu. Yang ini. Dah, udah gue hancurin dia. Ini gak bisa kita reload. Kita gak ada peluru juga sih. Maksudnya kayak infinity. Oh, itu dia telurnya. Hai guys. Wah. Wih. Aguja. Gak adil banget gue. Makin dinosaurus. Nih, telurnya kita ambil ya. Ada apa disitu? Excellent work. This eggs will be safe until they hatch. Oke, mantap. Selamatkan telurnya. Udah kelar. Selesai. Oh, cepet banget. Oke. Bisa kita level up Troodon-nya? Boleh sekali. Silakan Troodon. Level 2 lu. Yeay. Oh, gue juga bisa level up. Oh, boleh deh. Sip. Nama gue Mike Riley. Oke. Akhirnya ada nama gitu. Oke, selanjutnya misi 3 nih. Waduh, ada apa nih? Ada kayak orang besar gitu. Pakai tameng lagi. Oke, berarti ini misi ketiga. Kita harus hack menara satelitnya. Oi, lu semua. Dia pakai tameng. Sialan. Hancurin tamengnya. Nah, tuh. Troodon, gantian dia lu. Hajar dia. Troodon juga jago tuh, langsung mati dua orang itu. Itu kayak mati sih tapi. Nggak pakai senjata bius ya itu. Langsung diserang aja sama dinosaurus. Paling dipatahin lehernya. Tuh, ada tameng. Mantap. Wah, dua dinosaurus gue emang keren banget ini ya. Maju, majuin aja udah, bodo amat. Sini, tameng. Ini emang gue diem aja nggak sih? Nggak, gue bantuin dikit tes dia. Nggak sih, sebenarnya nggak perlu sih gue. Udah dihancurin tuh sama mereka berdua. Ajar. Hah, mantap. Nih. Eh, itu. Lagi cutscene. Tunggu. Oh, itu satelitnya. Oke, bisa nih kita. Gue hack ya. Nah, udah gampang banget misinya. Tapi masih prolog juga sih ya. Jadi, iyalah, masih gampang. Wow, udah berapa tuh? Stegi Molok atau Dracorex tuh ya? Oh, Dracorex sih. Keren ini, dinosaurus naga kalau di Primeval. Yeay, prolognya udah komplit. Mantap. Berarti udah nih kelar ya kita.
Ada 3 misi itu buat prolog ya. Ini dia Dracorex gue. Haha, lucu banget kan. Ada apa ya sih dinosaurusnya? Banyak gak? Ada Speedno, ada Stegosaurus, T-Rex. Banyak juga sih ya. Wah, ada yang benar-benar gak ada di Jurassic World juga lagi. Maksudnya kayak gak ada di filmnya. Ada Ostafricosaurus sama Ectiovenator. Bagus tau gitu. Banyak nih dinosaurusnya. Dracovenator. Wah, keren-keren deh. Nah, prolog kan udah. Berarti sekarang kita di chapter 1, tapi yang act 1. Dracorex-nya kita coba rekrut deh. Mana? Ini dia. Kayak maksimal 3 dinosaurus doang ya. Tempatnya beda juga nih. Atau sama, entah deh. Tapi cuacanya beda sih, yang jelas itu. Oh, emang sudah dikeluarin tuh Dracorex-nya? Silahkan keluar. Diapain tuh? Oh, buset deh. Diseruduk langsung. Ah, Dracorex. Mati loh. Nah, dah. Mantep. Apa tuh yang meledak, buset deh. Dracorex eat shield for breakfast. Oke deh. Terima kasih tipsnya. Sangat membantu itu. Tuh, ada shield lagi. Dracorex, tolongin dong. Wow, nembus gitu ya? Oh, bisa dia. Oke deh. Kotak-kotaknya bisa diajarin sama dia. Tuh ada orang banyak banget. Dracorex, seperti biasa, dan Aguja. Waduh, langsung naik dia. Collect DNA from egg nest. Yaudah, sarangnya mana kalau gitu? Oh, ini ada apa nih? Ada tower sih. Ada menara. Kita langsung ke atas ya? Ah, nggak bisa. Dracorex juga butuh. Tolong. Oh, mantep. Di sandwich tuh. Aguja dengan Dracorex. Troodon gue jangan keluarin. Kasian juga ya. Ini deh, Troodon. Silahkan tuh. Serang. Gue punya ada deh. Ini Troodonnya suaranya Velociraptor ya? Majuin dong, Aguja. Oh, mampus lu. Mampus belakang lu. Lihat belakang makanya cuy. Troodon, Troodon. Gantian. Mantap. Tuh belakang lu. Satu lagi. Nah. Lagi-lagi. Dikit lagi. Nah, gitu. Oke, itu telurnya udah ada. Bisa kita temuin. Seperti biasa, hajar mereka. Woi, Dracorex. Aduh, amin. Ayo, ayo. Waduh. Dia serang sama Aguja dan Troodon. Dah, kalah kan berarti. Itu doang. Apa tuh? Kayak Naruto gitu hilangnya. Mission complete. Nice. Ini yang X1 kan ya. Wah, dapat apa tuh? Acrocanthosaurus nggak sih itu? Acrocanthosaurus dong, please. Beneran Acrocanthosaurus. Wih, mantep banget ini. Oh, dapat biome juga nih. Biome bisa kita ngapain? Langsung deh gue pengen coba mainin Acrocanthosaurus ya. Mana? Ini deh, taro lah udah. Jadi kita ada Acrocanthosaurus, Aguja, dan Dracorex. Mantep deh. Misi kita ngapain nih sekarang? Oke, kita harus naruh tracking bug ke mobil musuh. Ini ada banyak orang. Bisa nggak kita kegunain? Acrocanthosaurus lah. Nah, siap nih gue. Let's go. Ayolah. Apa? Ah iya ya, gue udah baca. Gak ada suaranya juga, gak ada dialog. Keluarin Acrocanthosaurusnya. Sip, bisa banget ini. Boleh, boleh. Nih, mana dia? Iya loh. Pada takut semua dia. Waduh, Aguja, tolongin. Waduh, waduh, buset deh. Rame banget nih, heboh. Nih, depan A3 nih, kita panggilnya Acrocanthosaurusnya ya. Keluar loh. Iya, gak spawn di situ lagi. Hai, ini loh, jangan pergi loh. Iya loh. Wah, mati tuh langsung. Dracorex juga sekalian. Wah, 3-3-nya langsung matang semua nih. 3-3-nya mampus tuh semua. Dracorex, tolongin dong. Hancurkan tamengnya. Nah, mantep. Oh, Dracorex nggak bisa dia. Yaudah deh, Aguja. Langsung mati. Diseruduk aja sama dia. Woi, kenapa lu? Santai aja, udah gak ada siapa-siapa disini. Acrocanto! Dracorex juga, silakan. Oh, tuh, rasain lo semua. Hah? Aguja! Dikroyokin lo sama dinosaurus-dinosaurus gue. Mantep, guys. Let's go. Yuk, kita cari mobilnya. Ya, yeah, ikutin gue bener. Oh, itu depan. Woi, ya. Yeah. Hilang deh. Final battle nih. Langsung lah lawan mereka semua ini. Tinggal ini kok mereka. Tinggal dua itu. Ah, mantap. Udah semua kan? Oke, kalau gitu. Taruh deh tracking bug-nya ya. Nah, selesai kan? Iyalah. Mission complete act 2. Dapat apa nih? Dapat Acrocanthosaurus lagi. Mungkin level up kali ya. Oh, dapat sarang Acrocanthosaurus. Oh, apa tuh? Gue kurang tahu sih kalau gitu. Sekali lagi deh nih, kita coba ya. Berarti ini yang act 3, act terakhir mungkin dari chapter 1. Misi kita suruh ngapain sekarang? Subdue the wild Acrocanthosaurus. Waduh, ngelawan Acrocanthosaurus dong buat ini. Gimana caranya? Tapi gue ada Acrocanthosaurus juga. Jadi Acrocanthosaurus lawan Acrocanthosaurus ntar. Itu ada jejaknya, kita ikutin aja lah pokoknya. Wah, itu dia. Oh my god, ini sarangnya dia ya. Modelnya mirip sih sama yang di Jurassic World Evolution. Persis banget malah dengan skin yang warna coklat itu. Modelnya kayak mereka berbagi ya. Atau emang milik Jurassic World franchise-nya kali. Bukan cuma di Evolution doang. Oke, terus kita ngapain sekarang? Gue bener langsung lawan dia nih. Hah? Gimana caranya? Panggil dia Acrocanthosaurus juga. Wow, dua Acrocanthosaurus. Wow, awas, 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 awas. Aduh, duh, rusak. Aduh, duh, sakit. Oh, oke, okay, serang dia. Serang semuanya. Dia yang ngejar gue, leh. Ini ngejar gue. Tolongin gue hajarnya Acrocanthosaurus. Aduh, duh, nyawa gue dong habis nih. Aguja, Aguja, tolongin gue dong, kalian. Aguja. Woi, sini, tahan lu. Woi, ngapain lu? Ini, bujuk. Lagi mati lu soalnya. Nah, tuh. Ayo, Dracorex. Bisa lu kayak gitu. Aguja, tolongin. Dapet nih, dapet nih. Oke, okay, pingsan nih, pingsan. Yes, dapet. Dah. Aman kan? Bisa juga gitu, gitu. Udah, komplit tuh misinya. Subdue the wild Acrocanthosaurus. Hah, tuh kan, chapter 1 udah. X1 maksud gue. X1-nya udah komplit. Tapi ya udah, untuk sekarang kayaknya udah dulu buat video ini. Ini game lo pada bisa download sih di App Store atau Play Store. Kayaknya udah ada deh. Jadi ya, yeah, gue kayaknya bakal tertarik dengan game ini. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.